Sini. Ya Allah, mirip boy banget. Ikut yuk. Ya Allah, kasihan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Amin. Maaf, hari ini aku baru sempat update keadaan 3 anak kucing yang aku adopsi dari dekat tempat sampah itu. Karena kemarin itu kesorean teman-teman, jadi aku habis mengunjungi kucing-kucing jalanan. Terus pulangnya itu aku baru langsung adopsi. Dan kebetulan kemarin ada tamu juga, jadi belum sempat update. Nah ini teman-teman, kucing yang mirip boy, alhamdulillah udah di base camp dan keadaannya sehat. Hari ini baru aku mau mandiin sama adik-adiknya, nanti biar bersih. Kalau memang udah bersih nanti bisa biar supaya main sama yang lainnya. Ini aku mau panasin air dulu karena mungkin baru pertama mandi, jadi harus air hangat teman-teman. Ini kemarin ada yang ngajarin ditutup, oke. Nah ini kita campurin pakai air dingin, udah mendidih. Pokoknya jangan kedinginan, jangan kepanasan teman-teman. Jadi harus pas, anget-anget gitu. Nah ini pas. Nah ini adanya dulu, mandiin. Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, ini udah bersih. Kita pakai handuknya biar nggak kedinginan. Tuh kan, udah cantik. Sekarang tinggal yang kedua. Ayo mandi. Ini adanya juga teman-teman. Jadi yang mirip boy nanti aja terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada yang nanya gimana cara mandiinnya. Kalau menurut aku mandiinnya sedikit-sedikit dulu teman-teman airnya, baru ini kita kasih samponya. Udah nih, udah bersih lah teman-teman. Tuh udah cantik. Sekarang yang ketiga. Nah ini mandi yuk boy, boy KW biar ganteng. Ini agak barbar teman-teman, tadi sempet kabur. Sabar, tenang. Ini tadi sempat ini mau kabur mulu teman-teman. Udah yuk. Nah ini teman-teman udah ganteng. Alhamdulillah, abis mandi mereka langsung tidur teman-teman. Ini mereka nyenyak banget tidurnya. Ya mungkin karena biasanya itu tidur di jalanan. Nanti pas bangun langsung makan. Nah ini mereka udah bangun. Ini aku mau kasih sarapan. Aku campur ini biar ada seratnya juga. Ikannya belum matang, soalnya masih pagi. Jadi nanti untuk makan siang baru ikan teman-teman. Untuk pagi aku kasih sarapannya kayak gini. Nah ini udah jadi, bisa deh ya, indah banget kayak makanan di restoran. Ini aku sekalian ngasih sarapan yang lainnya teman-teman, biar pada kenyang jadi tenang.
Ini mereka lagi sarapan, cuma yang satu ini nggak suka makanan basah, jadi harus diambilin makanan kering sendiri, nggak usah dicampur. Jadi kucing itu beda-beda teman-teman. Ada yang suka makanan basah, ada juga yang nggak doyan, ada juga yang sukanya makanan kering. Itu Mita lagi cari angin. Ini kenapa mereka aku adopsi? Ya karena kata ibu-ibu itu mereka tuh dibuang, jadi kebingungan di luar. Ini Samsul datang. Jangan galak ya Sul, please. Si Samsul itu tuh kalau sama kucing kecil itu tuh baik dia teman-teman. Tapi itu yang mirip-mirip dipelototin. Kenalan aja Sul, kenalan. Sekarang udah punya tempat tinggal. Nah ini Sherman, ketua Karang Taruna kucing-kucing di sini teman-teman. Sul, sungkem sama Herman. Nah ini ada si Babang juga. Ya alhamdulillah pada baik teman-teman. Ling-ling mau kemana? Ci. Ini mereka ada hiburan teman-teman, lagi lihat kelinci. Mungkin baru pertama ngeliat kelinci, jadi dia seneng liatin. Doain aja teman-teman, mudah-mudahan mereka di sini betah dan semoga selalu ada rezeki buat mereka. Doain bos, mudah-mudahan selalu ada rezeki buat makan sehari-hari. Ini kemarin pada saat dibuang itu udah sempat terpisah-pisah teman-teman. Karena biasanya kalau udah di jalan itu ya mereka mikirin perutnya sendiri-sendiri. Masih mending kalau memang cuma terpisah. Kadang ya takutnya kenapa-napa, karena hidup di jalanan itu mereka kadang serba salah teman-teman. Ya namanya gak semua orang suka sama mereka, kadang dijahatin juga. Yaudah teman-teman, ini aku makasih banget yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini supaya semakin berkembang. Aku Andi Pras, salam cat lovers.